Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menerima audiensi Organisasi Pergerakan Indonesia Maju pimpinan Din Samsudin di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPD RI Irman Gusman menjelaskan, Pergerakan Indonesia Maju menjadi organisasi penting wujud representasi miniatur bangsa. Nah, inilah menurut kami sebuah hal yang sangat penting kehadiran PIM ini, ya, dan menunjukkan sebuah miniatur Indonesia yang bergerak dari bawah, ya. Anda bisa lihat latar belakang dari mana berasal, etnis, agama, profesi, sehingga kumpulan ini menurut kami bisa menjadi role model. Irman menambahkan, DPD mendukung peran PIM mengikutsertakan rakyat dalam perjuangan demokrasi bangsa. Nah, tentu DPD tinggal mendukung dan bersama-sama untuk melakukan berbagai kegiatan di tingkat grassroots. Ya, jangan lihat berapa jumlah yang dilakukan, tapi lihatlah, inilah bukti rakyat berpartisipasi, ya, untuk memajukan dirinya. Selain demokrasi bangsa, DPD juga mendukung sinergitas berbagai pihak dalam memajukan pariwisata Indonesia. Konsep pengembangan pariwisata yang cocok dengan Sumatera Barat. Apabila bilang ke saya, kalau itu saya akan bantu dari departemen saya untuk membuat konsep yang disitu marketable, sehingga market pariwisata Sumatera Barat bisa booming pada 2-3 tahun datang. Kebetulan, Pak. Integrasi yang menunjang antara sarana transportasi, akomodasi, dan layanan di tempat wisata dapat menjadi daya tarik wisatawan negeri maupun mancanegara. DPD RI mendukung segala kegiatan yang memperjuangkan demokrasi bangsa dan juga memajukan pariwisata tanah air. Tim Liputan Kabar Senator.